Halo semuanya, balik lagi ke channelnya gue Ryu Here, I'm Here. Kali ini gue... Bentar guys, gatel ya. Kali ini gue gak boleh ketawa ya. Ya udahlah, gue mau tahan, bener-bener tahan ketawa nih guys ya. Kali ini gue bakal nge-react lagi chat horror ya. Ya banyak banget lah, gue tadi siang bikin komunitas lah ya, voting komunitas untuk survei pengen brownisme gue tuh pengen apa gitu buat konten hari Sabtu. Ternyata banyak banget yang nge-requestnya tuh chat horror guys. Padahal di channel ini tuh gak ada horror-horornya ya. Semuanya jadi horror ya. Tapi gak apa-apa, mungkin mereka suka dengan apa ya, gak terlalu serem mungkin ya. Ya udah, gue bakal bacain chat horor lagi kali ini dan judulnya tuh kalau nggak salah apa ya judulnya? Ntar guys, gue lihat dulu ya judulnya apa ya? Ya judulnya tuh kamar tidurku guys. Nah jadi kalau kalian yang tidurnya di kamar mandi, di kamar mandi lagi. Jadi kalau kalian yang tidurnya di kamar tidur ya. Hati-hati ya guys ya, soalnya ini gue mau bacain tentang cerita di kamar tidur, oke? Okay? Ya tapi semua juga hanya fiktif ya, jadi hanya fiktif, jadi kalian gak usah takut, apalagi ngelihat muka gue, jangan takut ya. Oke, okay? Gak usah lama-lama guys, kita langsung aja bacain chat horor yang judulnya kamar tidurku. Ada suaranya gak sih? Kok gak ada ya? Tadi. Nah itu ada suaranya ya. Soalnya gue udah masukin sound effect ya. Oke, kita langsung aja nge-react chat horror di kamar tidurku. Oke guys, kita langsung mulai aja bacain chat horror. Tapi ingat jangan sampai ke bawah mimpi ya. Soalnya ini agak serem sih kayaknya ya. Saya juga jadi merinding gitu ya. Saya coba untuk tidak ketawa ya. Jadi kalian jangan ngajak saya ketawa. Awas ngajak ketawa ya. Oke, kita langsung mulai aja. Bella, kamu belum tidur kan? Ada yang aneh di kamar tidur aku. Ya, belum tidur. Lagi kerjain tugas. Kenapa, Mel? Oh, ini namanya Bella dan Mel ya. Yang temannya Bella, yang kitanya Mel ya namanya ya. Aku takut banget tinggal di kos aku ini sekarang. Takut kenapa? Semenjak kita dari Bali, aku lihat sosok wanita di kamar aku. Aduh, udah merinding ya. Gue merinding loh. Terus aku takut balik arah aku lihat lagi wanita itu hilang. Wanita? Kan kamu tahu sendiri kamu kos sendirian di rumah itu. Waduh, ini dia gak kos tapi sendirian ya, aneh ya. Temenin aku dong, Bel. Loh kok Bel? Bentar. Enggak ya, enggak salah ya. Berarti gue yang salah ya. Beneran ya, kan namanya Bella ya. Kita namanya Bella, teman kita namanya Mel ya. Gue yang blow on ya. Ampun. Ya. Gak usah kesini ya. Ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Kamu kesini, aku takut banget. Aku masih kerjain tugas, Mel. Belum selesai. Kan ini udah malam banget. Mending kamu bawa tidur deh, Mel. Jadi si Bella ini, jadi si Mel ini takut, guys. Aku gak bisa tidur, Bel. Aku takut banget. Takut kenapa sih? Ya kan tadi udah dikasih tahu ya. Kan aku sudah bilang ke kamu. Iya ya, gimana sih ini sih? Kan aku sudah bilang ke kamu, aku lihat sosok wanita, dia pakai baju putih. Mungkin kamu salah lihat. Iya, mungkin salah lihat ya. Kalau aku tidur itu kayak ada yang menindihin aku. Susah gerak badan aku, tapi tangan aku masih bergerak. Iya masih ya, masih bergerak sih. Oh bukan gua ya.
Kalau tidur jangan lupa berdoa, Maya. Nah, betul. Jangan lupa berdoa dulu ya, doa makan terutama ya. Ya, Bel. Tapi ini gak wajar banget. Gak wajar gimana? Aku coba video kamar aku ini dari malam sampai pagi. Aku lihat sosok wanita itu lagi. Mana? Aduh, ini kayaknya bentar lagi dikirim video nih, guys. Hati-hati ya. Oh my god. Oh my god. Itu siapa di belakang? Kok cantik juga ya si Melnya? Ya benar kata kamu. Mungkin itu sosok ikutin kamu dari Bali, Mel. Oh, kayaknya dia ikutin ya, pengen tamasya ya kayaknya ya dari Bali ya. Sepertinya gitu. Aku takut banget, Bel. Ya sih, kalau gue kalau dikasih lihat kayak gitu takut ya, takut ditagih hutang sih gue ya. Habis tugas aku selesai, aku ke kosan kamu deh. Seriusnya? Serius. Coba kamu bawa tidur pelan-pelan, Mel. Ya, aku coba bawa tidur deh, Mel. Amel. Oh, Amel namanya. Bentar. Ini gua yang blow on atau ini chat? Kegigit, guys. Tore. Gua lanjut lagi ya. Ini yang blow on tuh gua atau yang bikin chatnya sih? Oh iya, gua belum ngasih tahu ya. Ini gua dapat sumbernya dari Alim Joy ya. Orangnya Alim sih ya. Tapi enggak Joy-Joyan sih. Dan di sini tuh awalnya kan nama kita Bel dan dia Mel. Tapi di sini dia coba, "Ayah, aku coba bawa tidur deh, Mel, Amel." Bingung enggak sih? Namanya kan Bella ya. Kita namanya Bella, dia namanya Amel. Gitu. Tapi dia ngomong Mel, Amel. Jadi nafsu gua ya. Ya udahlah ya. Lanjut lagi ya. Bodoh amat lah ya, namanya Mel, Amel lah, Melinda lah, Bella, Bella Safira lah. Bodoh amat lah ya, pokoknya kita baca aja ya. Benar aku gak bisa gerak lagi, serius kamu? Serius, benar aku susah gerak. Tapi tangga, oh tangan. Aku masih bisa gerak. Kanyak di dada aku ini. Kanyak tuh apa sih? Ada yang nindihin aku. Aduh. Ya, ini aku kesana deh. Coba kamu fotoin. Aduh, foto lagi. Tadi foto, sekarang foto lagi. Kamu foto sendiri. Oh, selfie maksudnya. Ribet banget sih ngomong. Siapa tahu sosok itu bisa dilihat di kamera kamu. Wih, gila. Kalau gue sih nggak akan mau ya. Kalau gue suruh rendengan ya. Nanti kita foto cheese gitu ya. Yang ini sih gue nggak mau sih. Ya deh, dia mau foto. Waduh! Wah! Jelek banget! Udah. Udah, gue nggak... Wih, cantik ya. Cantik sih, Mel ya. Astaga! Lari, Mel! Kok gue yang lari ya? Kan yang disuruhnya si Mel ya, si Amel ya. Kenapa gue yang lari ya? Aduh, blon. Iya. Aku nangis. Lihat foto itu. Kenapa nangis? Siapanya? Aku takut, Bel. Aku gak bisa gerak sama sekali. Kecuali tangan ini. Cepet kamu kesini, Mel. Tolong aku. Ya, ini aku siap. Aku ajak Renita juga. Ya, cepet. Coba kamu berdoa dulu. Cepat berdoa. Ya, aku coba, Bel. Gimana, Mel? Berdoa juga belum? Gimana? Udah, Bel. Aku udah bisa gerak. Aku udah berdiri sekarang. Enggak, aku nggak berdiri, gue. Ya, aku masih nunggu Renita ganti baju bentar.
Lampu kamar tiba-tiba mati hidup Mel. Aku keluar dari kamar. Waduh, kayaknya dia belum bayar listrik ya. Tokennya belum diisi guys ini ya. Lemari kamar buka tutup, sepertinya sosok itu marah Bel. Coba kamu video Mel. Aduh, ini si Bella macem-macem aja, cem-cem ya. Aku takut Bel. Udah beraniin diri aja, jangan takut. Aduh, ini dia ngasih video nih ya. Bentar lagi. Ya udah, aku coba videoin ke kamu. Siap-siap guys. Gak ada cemilan lagi ya. Ya udah minum aja lah. Bentar. Kok indra ke-9 gue gak bisa ngelihat ya itu ada sosok yang lain gitu. Kok gak ada apa-apa ya? Cuma ada suara. Eh bukan gitu ya. Ya pokoknya suara yang lagi lari-lari tergesa-gesa lah ya, ngos-ngosan gitu ya. Bukan suara yang tadi ya. Salah yang tadi ya. Itu film yang lain sih. Ya, pasti jangan mikir yang aneh-aneh ya. Jangan Victor ya. Udah Vicky aja ya. Jangan Victor ya. Oke, lanjut lagi guys. Iya benar kata kamu. Ya udah tutup kamar kamu sekarang. Oh, suruh tutup kamar Mel katanya. Tutup kamar kamu sekarang. Gak berani Bel, aku di ruang tamu sekarang. Ya kalau gua sih saranin jangan ke kamar ya. Pergi aja gitu. Aku ketakutan Bel. Tunggu Mel, aku sama Renita udah di jalan menuju ke kosan kamu. Bel, sosok wanita itu muncul. Bel, cepet sini. Sepertinya dia bakal menyakiti aku. Bentar lagi aku sampai. Lama banget ini ya si Bella, lama banget loh. Banyak alasan ya. Aku udah suruh Renita bawa motornya cepat-cepat. Kamu gak kenapa-napa kan? Mel, Amel, balas. Waduh, udah gak ada tanggapan lagi si Amelnya ya. Bella dan Renita sampai ke kosannya Amel. Saat mereka masuk di ruang tamu, Amel sudah meninggal dunia. Leher Amel biru seperti lehernya dicekik. Amel! Gara-gara aku telat datang ke Amel. Kenapa kamu tercekik ya? Karena kamu belum bayar hutang ya. Sedih ya, ceritanya sedih loh. Ini bukan horor, sedih guys. Sedihnya tuh si Amelnya dicekik sama makhluk yang tadi ya, yang kayak nenek-nenek itu. Saya tidak bisa meneruskan lagi chatnya, guys. Oke deh, guys. Sampai di sini aja chat horornya. Menurut gue sih ini bukan horor ya, tapi kocak ya. Kayak ada suara si Amel, guys. Mudah-mudahan gak kesini ya. Oke guys, sampai di sini aja chat horornya. Ya, yang gue simpulin sih ini ceritanya terlalu cepat ya. Terlalu cepat dan kurang gimana gitu, kurang greget gitu ya. Kalau dari ranking ya, dari 1 sampai 10 ya ini... Bingung ya gue kasih rankingnya. Ya udahlah, kalian yang menilai aja lah ya, gimana chat horornya, seru atau enggak, merinding atau enggak, serem atau enggak, kalian komen aja di bawah. Oke, gitu aja guys, nanti kita ketemu lagi di nge-react yang lainnya. Ya yang pasti nanti bakal ada video kocak juga. Kalian bisa DM-DM ke gua yang mau di-react ya. Nanti gua bakal ada sesi nge-react DM-DM dari kalian. Kalau kalian ngasih video-video lucu, nanti gua bakal nge-react dari DM ya. Kalau kalian yang belum follow IG gue, dan di sini nih ada, di sini nih. Oh ya, di sini ada IG gue nih. Udah muncul belum sih?
Muncul ya? Oh, belum. Nah, udah muncul ya. Nah, jadi di situ IG gua kalian follow ya guys ya. Jadi nanti bakalan gua di situ banyak ya kehidupan gua, dan gua bakal ada giveaway-giveaway dari situ. Jadi kalian follow aja IG gua. Gitu aja. Sampai ketemu lagi di video chat horor berikutnya. Oke, dengar, aku ada dola di gelar. You hear, dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal gila dia.